Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kekalahanku yang Terindah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anak-anak, Kekalahanku yang Terindah, karya Deborah Whitmer, merupakan pemenang pertama dari kontes menulis guidepost. Ia menulis pengalamannya dalam turnamen tenis pada saat SMA. Kami lanjut bermain. Namun, dalam beberapa menit, hal yang sama terjadi lagi. Apa yang harus kulakukan? Dengan sengaja, dia salah memanggil pukulanku dan mengambil poin yang seharusnya milikku. Haruskah aku menuduhnya berlaku curang dan menciptakan suasana yang buruk? Kata-katanya akan bertentangan denganku. Kemudian, aku teringat sebuah ayat dalam Alkitab. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan perlahan, aku berjalan ke net tenis. Mary, kataku dengan pelan dan lembut. Apakah kamu yakin semua tembakan itu keluar? Kenapa, Debbie? Dia membentak. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami? Memang kamu tidak bisa membuat kesalahan? Dengan cepat, aku berdoa dalam hati. Oh Tuhan, bantu aku untuk dapat berkata-kata dengan baik dan benar. Aku tidak peduli diriku menang atau tim lain memenangkan turnamennya. Tetapi biarlah aku menunjukkan kepada Mary bahwa aku peduli terhadapnya dan juga terhadap apa yang benar. Tidak, Mary, jawabku. Aku tidak pernah berpikir bahwa diriku lebih baik dari kamu. Menurutku, Tuhan menciptakan kita semua sama, dan Dia juga mencintai kita dengan sama. Dan masing-masing dari kita juga mengembangkan keahlian kita dalam bermain tenis dengan sama. Namun, satu hal yang ingin kukatakan kepadamu. Aku adalah seorang Kristen, dan seberapa besarnya inginku untuk menang, aku tidak mau berlaku curang untuk mendapatkannya. Karena hal itu tidak menghormati Tuhanku. Aku berhenti sejenak dan menarik nafas. Mary menatapku dengan sungguh-sungguh. Lalu aku melanjutkan. Kamu adalah pemain yang handal, Mary. Kamu tidak perlu curang untuk menang. Kamu bisa mengalahkanku tanpa harus melakukan itu. Tiba-tiba, tatapannya yang membelalak penuh amarah memudar
dan menyeringai lebar. Oke, Debbie, aku akui bahwa aku sudah mengganggu kamu agar kamu kesal dan menyerah. Tetapi aku rasa kamu tidak menghiraukan hal itu. Aku pun menyangka kamu akan bereaksi seperti ini dan bersikap baik kepadaku. Kami pun lanjut bermain. Tetapi Mary tidak berlaku curang lagi. Pada akhirnya, dia mengalahkanku 2 dari 3 set. Tetapi aku telah memenangkan Mary, dan itu lebih penting bagiku. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti sebuah perlombaan? Atau mungkin pertandingan olahraga? Lalu bagaimana pengalamanmu? Apakah kamu pernah berhadapan dengan lawan bermainmu yang curang? Atau mungkin kamu sendiri yang pernah berbuat curang saat bermain? Anak-anak, ingatlah nasihat firman Tuhan pagi ini, bahwa engkau tidak boleh curang dalam sebuah permainan, bahkan dalam segala hal apapun. Ingatlah bahwa Tuhan memberimu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Engkau hanya perlu untuk tekun dan banyak berlatih. Jangan pernah takut dan sedih untuk sebuah kekalahan. Tetap semangat untuk terus berlatih. Mintalah Yesus untuk menolongmu menjadi anak yang suka akan kejujuran, bahkan jujur untuk mengakui ketidakmampuanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.